Hello, hello, hello. Kali ini kita kedatangan lagi, guys, yaitu sebuah nampan multifungsi. Kenapa aku bilang multifungsi? Karena ini bisa berfungsi sebagai nampan biasa atau juga sebagai rak pengering piring. Kayak gitu, guys. Kenapa nampan ini disebut sebagai dua layer? Karena terdiri dari dua bagian, guys. Yang satu adalah pengeringnya itu sendiri, dan juga yang bawah itu tatakannya atau nampannya itu sendiri, terbuat dari plastik yang tebel banget, kokoh, dan juga di bawahnya itu ada kayak kakinya gitu, guys. Dalam paket kita juga dapat tatakan gelasnya, guys. Ada dua, bentuknya itu kayak tiang kayak gitu, dan cara pasangnya itu tinggal dimasukin ke lubang-lubangnya itu. Dan yang lucunya itu bisa kita pindah-pindahin sesuka-suka kita, guys. Keuntungannya adalah kita bisa ngatur sendiri, mengira-ngira barang apa yang akan mau kita pasang di atasnya. Atau kalau kita nggak perlu pakai tatakan gelas, ya udah kita copot aja. Oke, saatnya sekarang kita coba dulu ya, guys. Cara penggunaannya itu gini nih. Terus ya lumayan kecil sih, karena aku pas ini belinya yang kecil. Ada juga sih dua ukuran, kayaknya yang lebih besar juga ada, cuman aku lebih pilih ini karena barangku dikit kan. Cuman ini untuk tatakan gelasnya kok agak letoy gitu ya. Jadi kalau untuk menahan beban berat kayaknya nggak mungkin. Jadi mungkin ini dipakai buat gelas plastik kayak gitu, guys. Ya karena letoy aku nggak jadi pakai ya. Mendingan aku pakai begini aja. Nah kalau kayak gini kayaknya lebih oke deh. Terus yang lebih aku suka lagi dari nampan ini nih, di bagian pinggir-pinggirnya tuh udah ada tempat buat naruh tangan kita kalau kita mau nenteng-nenteng gitu, guys. Jadi nggak selip gitu kan, nggak licin di bawahnya, jadi enak gitu, guys. Nah sekarang bagaimana kalau kita mau buang airnya, guys? Ya udah, tinggal copot aja yang bagian bolong-bolongnya itu, guys. Terus kita buang deh airnya dan bisa kita cuci kembali. Oke guys, gitu dulu video dari aku. See you in the next video.